Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan lagi untuk mengunjungi desa-desa di wilayah Purworejo dan sekitarnya. Hari ini kita jalan-jalan di wilayah kecamatan itu, tepatnya di desa Lugerjo, Pedukuhan Jamprong. Oke, kemudian tadi saya itu kenapa mengambil apa namanya videonya agak ke kanan ke kiri, karena tadi saya melihat semua gunung terlihat, yaitu dari arah timur sampai selatan itu gunung Gunung Slamet, Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, semuanya kelihatan semua. Yang biasanya tidak kelihatan untuk kami yang selamat sangat cerah keren. Bacanya serap bagus. Oke, hari ini kita memasuki wilayah dari ini Pedukuhan Jamprong yang masuk ke desa Lugerjo. Suasananya kita bisa melihat sebelah selatan masih banyak pekarangan kosong. Kemudian ini ada rumah, dan jalan yang kita lewati ini adalah jalan penghubung antara desa Andong dan desa Wareng. Karena ini jalan penghubung antar desa di kecamatan ini, jalan kabupaten lah, jadi keadaannya sangat representatif alias sangat bagus. Tadi kalau belok kiri kita bisa tembus sampai ke arah nanti melewati SMA 11 dan SMA 14. Oke, kemudian belakang kita ini juga ini ya, ada SPBU Min, kemudian ada juga rumah-rumah dan tidak begitu banyak ya, apa namanya, tidak begitu padat pemukimannya. Dan pertanyaannya, ini dawetannya sebelah mana? Saya katanya ada dawetannya. Mungkin apa tadi sudah lewat atau sebelah mana? Kok saya belum bisa mengingat. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Bisa kerja edisi Pedukuhan Jamprong. Oke. Ini pedukan ini yaitu yang apa namanya tadi saya belum sempat menyebut, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan sebelah timur adalah Kecamatan Purworejo. Sekian, terima kasih yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.